kita langsung ke audio saja, kemudian pilih hak cipta yang di sampingnya suara. Pilih hak cipta, menjalankan pemeriksaan. Pemeriksaan hak cipta suara lulus. Ini aku kasih contoh kalau misalkan suaranya di bawah 1 menit. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan logo capcut di aplikasi capcut, teman-teman bisa hapus ya. Pilih akhiran, kemudian hapus. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips gimana cara mendapatkan musik tanpa hak cipta atau musik bebas hak cipta ya. Tujuan penggunaan musik bebas hak cipta untuk monetisasi baik di Facebook maupun YouTube. Gimana caranya? Teman-teman langsung saja download aplikasi Capcut teman-teman. Fitur terbarunya itu adalah ada fitur yang namanya hak cipta. Tujuannya untuk mengecek apakah musiknya bisa digunakan untuk monetisasi. Ini contohnya aku udah kasih musik ya dari koleksi suara. Agar bisa menggunakan fitur hak cipta, wajib menggunakan sound yang memiliki durasi minimal 1 menit. Ini contohnya teman-teman, kita langsung ke audio saja, kemudian pilih hak cipta yang di sampingnya suara. Pilih hak cipta, menjalankan pemeriksaan. Pemeriksaan hak cipta suara lulus. Oke ya, jadi ini aman digunakan untuk monetisasi di Facebook maupun di YouTube. Saya akan coba kasih contoh untuk kasih audio, kemudian suara, kemudian pilih musiknya. Misalkan ini yang di bawah 1 menit ya teman-teman, cooking time. Tambah, kita akan coba cek hak ciptanya teman-teman. Nah ini teman-teman, tidak dapat menjalankan pemeriksaan hak cipta untuk video kurang dari 1 menit. Solusinya gimana kalau misalkan kontennya buat reel, musiknya kurang dari 1 menit? Teman-teman tambahkan musiknya ya, kita tambah. Nah ini kan jadi lebih dari 1 menit teman-teman. Barulah teman-teman pilih menu hak cipta untuk memeriksa. Pemeriksaan hak cipta suara lulus. Jadi begitulah cara menggunakan atau cara memeriksa konten musik yang akan kita gunakan di video kita atau reel ataupun short. Jadi kita cek terlebih dahulu di aplikasi Capcut apakah aman jika untuk monetisasi dan bebas hak cipta. Silakan di-share, siapa tahu masih ada teman kita yang masih bingung cara menggunakan musik bebas hak cipta. Saya menggunakan Capcut karena lebih mudah, satu aplikasi bisa digunakan untuk semua ya. Fiturnya banyak sekali, salah satu contohnya untuk pemeriksaan hak cipta. Walaupun sebenarnya Facebook menyediakan konten bebas hak cipta, tapi harus download dulu melalui koleksi audio. Begitu juga dengan YouTube. Tapi dengan adanya Capcut ini, kita bisa menggunakan satu aplikasi sudah cukup tanpa harus download-download yang lain. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Bye.